Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi sama gua di channel Epic Gaming, channel yang kagak jelas keberadaannya, tapi yang jelas channel ini ada. Dan di video kali ini gua dikasih kesempatan untuk, wah ini sih untuk pertama kalinya ya, gua akan ngesummon karakter limited di game One Punch Man The Strongest lagi ya teman-teman. Jadi ini adalah salah satu akun viewersnya Epic Gaming yang gua ucapin thank you banget pastinya ya buat yang punya akun. Ini adalah salah satu player di server 310. Iya, 310 teman-teman. Nih kita kasih unjuk sedikit untuk ranking di 310 ya. Gila, nggak masuk akal sih. 9,3, lu lihat saingannya dong. 8,5 sama 6. Gila, jomplang banget ya. Orang ini masuk ke nomor 22 dengan total BP 4 juta. Iya, ini servernya masih rada baru, teman-teman. Oke, server 310. Jadi, yang dimaksud dengan summon itu gua akan ngesup. Aduh, yang kayak gini nih. Nanti gua sikat semuanya. Buff kartu, equip orange semua akan gua kombin. Tenang, kalem-kalem. Tapi sekarang gua pengen kasih tahu ke kalian kalau gua itu pengen ngekombin atau ngesummon karakter limited boros, teman-teman. Jadi lu bisa lihat di situ tuh. Udah 77 shard yang udah dikumpulkan sama orang ini. Katanya sekalian buat gua yang ngekombininnya aja. Sisanya 3. 3 lagi dari mana? Tentu di assist hero aja. Tinggal ke penukaran nih, kalau nggak kelihatan tuh di kiri ada penukaran. Klik ambil yang toko gelang support. Nah, kalian bisa tukarkan di sini teman-teman. Kita butuh 3, kita butuh 3. Jadi kita tukarkan 3 aja ya. Cukup ya. Itu loot gelangnya ada 54. Kalau kita tukar 3, cukup dan pas 54 gelang. GG Gaming. Ini ada 80 shard, mantap. Coba bisa ditas enggak sih kalau nge-summon fragmen? Oh, nggak bisa ya. Ngesumonnya berarti di mana? Ngesumonnya berarti di album. Oh, di album. Oh iya, di albumnya langsung muncul tanda merah tuh, cuy. Lu bisa lihat. Ada tanda titik merah, itu artinya ada yang bisa dikombin. Oh, oke. Kalem. Kalem, kita akan bukan ngekombin subterenan dong. Ngekombin limited karakter paduka Lord Boros yang terhormat ya. Gila sih, coba nih akan gue kombin nih. Asli ini first banget sih gue bisa ngekombin-kombin limited begini deh. Gila, gue seneng banget sih. Coba ya kombin ya. Siapa teman-teman? Kata-katanya siapa ini? Aku adalah pemimpin dari Dark Matter Thief, penguasa segalanya, penguasa segalanya. Siapa teman-teman? Asli ini gue belum pernah dapat kata-kata kayak gini sih. Sumpah, gue belum pernah dapat. Sumpah, siapa nih? Biasa aja, nggak usah lebay. Nggak usah lebay ya. Biasa aja, biasa aja, biasa. Biasa, nggak usah lebay. Dapat limited boros, teman-teman. Aduh. Langsung kita ke fake level ya. Abis ke fake level, kata orangnya, bang upgradein limited ke keepsacknya bang. Ah iya, masa udah punya keepsack cuy? Gue juga belum tahu sih. Kita taruh dulu teori yakin. Mantap, langsung jadi orange 4. Skill segala macamnya udah langsung. Jadi tanpa kita upgrade aja, nanti yang upgrade orangnya aja cuy. Langsung kita ke isi tas. Kombin dulu apa? Kombin dulu deh. Abis ke kombin, aduh mana sih, emang dia bener gak sih kalau ngomong gue dibohongin kali. Dia ada keepsacknya katanya, keepsack borosnya katanya. Anjir nih orang niat banget, gue pengen lihat benefitnya dah. Benefitnya berapa sih yang dia udah keluarin untuk akun kayak gini? Gila banget sih. Oke, teori yakin. Benefit $235, kalau dirupiahin sekitar 500 ribuan cuy. 500 ribuan lu bisa dapet akun kurang lebih kayak gini ya. Eh bentar, dia dapat keepsack boros dari mana cong? Bentar, Suriken 41, Black Ticket 271, cocok banget dan udah siap untuk next limited sih ini. Dapat keepsack boros dari mana dia? Kok dia punya aja keepsack boros dah?
Gak usah gue pikirin. Gue maunya kombin. Aduh, lupa teori jumbal. Pakai yang ungu dulu, kocak. Attack critical, kalau attack critical kepake banget buat boros cuy, sumpah. Atasnya, bawahnya sih udah bener ya. Bawahnya udah bener, critical. Atasnya, atasnya kenapa dikasih tag? Tag monyet. Gak apa-apa, ini gue ngerecord udah malam. Jadi kalau marah-marah gak ngerti gue sama pinjer pan, sumpah. Bawahnya udah keren cuy, critical. Atasnya kenapa defend, anjim. Gak ngotak, sumpah. High tech. Oke, darah, bagus. Ini dulu yang ungu dulu, Oke, kolage. Selalu aja ada defense-nya, gak ngerti gue. Esper, kalau gak monster, kalau gak dragon, kasih attack. Tolong finger pan ya, tolong. Kelas B ya, kelasnya biadab. Astagfirullah, dikasih attack dong. Ih gila banget sih sumpah. Ini harus kepake please. Pinjer pan tolong, harus kepake. Biar orang ini seneng lah. Asli ini cocok banget buat boros cuy. Level dragon. Coba kita lihat ya. Ini asli cocok banget sih buat boros. Cocok banget buat si boros darah. Cocok banget buat si boros darah. Coba dia main ini nggak? Kabutot nggak? Kalau main kabutot, cocok. Nggak jadi cocok, dia udah punya. Nggak jadi cocok, dia udah punya. Kenapa sih gue nggak bisa nyenengin viewers gue? Tadi udah keren bawahnya critical, atasnya. Aduh kalor anjing di pen. Anak haram. Oke. Kita kasih equip dulu ya bentar ya. Sebelum kita tes ke arena. Oh iya, upgrade ininya dulu teman-teman. Upgrade ininya dulu, tenang. Langsung ya. Wuh, udah disiapin cuy sama dia, gila subentang. Beh. Langsung keep sec cuy. Gila. Langsung keep sec. Kita bintangin dua dulu ininya. Tuh, the best sih menurut gua. Langsung gua pakai ininya kira-kira di level berapa ya? Berapa kira-kira? 80 aja dulu deh. Dragonnya 80, ininya kita bikin di sama deh 80 aja, nanti sisanya biar orang ininya aja yang upgrade sendiri ya. Gua enakin aja ke 80. Oke, siap. Equipment kalau bisa critical. Yang penting set dulu ding. Kalau masih awal sih lu mending set dulu. Setnya itu wild. Oke, kita filter dulu ke attack aja dulu. Oke. Attack darah, attack apa nih? Attack. Oh, ini udah paling the best sih. Ini udah paling the best. Sepatu. Ini aja deh, attack biasa. Celana attack damage block, attack damage block, attack defense, udah attack ini aja. Aksesoris attack persen. Sumpah ini kalau tadi attack critical, ini kepake banget cong, sumpah. Gua gak ngerti lagi dah. Kenapa gua bisa dapet defense terus ya tangan gua? Kenapa sih ini cumpah ini kalau attack critical asli kepake banget cong. Sumpah, gua saranin untuk naikin ke bintang 5 biar critical jadi 30% asli. Untuk buff kartu kita pakai yang attack aja ya. Aduh, dia masih culun banget ya. Equip dulu deh yang ini deh. Ini aja deh, terpaksa ya. Karena dia masih culun banget, teman-teman. Ini punya siapa? Groribas ini. Buset, dia masih culun banget buff kartunya. Gua saranin untuk lu equip ini ya, cari lagi, cong. Gila sih. Bentar. Skill, oke, karena skill udah jadi fake level ya. Bintangnya kita naikin bintang 2 dulu biar kebuka pasif. Gelo banget sih. Gue suka banget sumpah sama komposisi hero-nya, sumpah. Gue suka banget sih. BP 450 langsung ya. Ih gila. Langsung gue masukin ke inian, ke line up cuy. Gak usah bawa atomic. Apaan atomic? Beh. Ini udah the best sumpah. Ini the best cuy. Genos, Boros,
Glory Bus. Yang ultimate Glory Bus, Boros sama si Genos aja nih, sama si Genos. Kalau si Psychos basic attack aja sih. Cuman kalau di arena ini si Boros nanti lu enggak dapat attack karena dia speed kelima tuh. Cuman enggak apa-apa. Kita tes ya. Kita tes ke arena sekarang. Nah, gua udah masuk ke arenanya. Aduh, kesempatannya udah enggak ada. Kata orangnya enggak apa-apa, kita beli aja sekali pakai diamond. Orangnya baik banget sumpah. Gua akan nyerang yang mana ya? Formasinya belum gua edit. Tadi Borosnya mana? Nih, enggak usah bawa atomic, enggak usah. Nanti atomicnya direset aja. Jangan. Jangan. Waduh, flashy flash ngeri, ngeri, ngeri. Flashy flash ngeri ya. Ngelawan flashy flash tuh rada ngeri juga, cong. Aduh, ini 4 juta gimana? Burung jangan. Kalau ada burung tuh mending di skip untuk saat ini ya. Ada burung tuh mending di skip. Wah, ini Chill Emperor nih. Chill Emperor core-nya dia tapi atomicnya bintang 5 serta dia bawa si Fubuki ya. Fubuki bintang 5, gua takutnya dia keepsake. Itu bisa nurunin defense musuh, coy. Ini gua pede enggak pede sih, sumpah. Enggak pede. Area of effect semua dia. Area of effect semua itu sumpah. Kita cari bentar ya. Ini apa? Aduh, flashy flash, sumpah flashy flash tuh gimana ya? Di Core Gyoro tuh masuk aja gitu. Menurut gua flashy flash di Core Gyoro masuk banget sih. Sangat masuk. Oke, ini core zombie. Kita akan coba core zombie, cuman main Zgarau sama si flashy flash serta main Goket ya. Gua akan coba langsung deh tanpa formasi lagi. Gua akan coba, semoga aja bisa membawa hal positif nih setelah datangnya Garo Keepsake ya. Kita lihat baik-baik. Bentar, ini gua setting dulu kalem. Gua ngomong berapa kali tuh ngomong kalem. Oke, gua kali 2. Oke, flashy flash musuh kenceng banget ya. 700 tuh lumayan sakit sih. Oke, 3-3-nya langsung kena ituan. Aduh, sakit banget, cong. Aduh, Glory Bus langsung modar. Wah, lumayan sih. Lumayan, sumpah. 2,7 lumayan itu. Asli flashy flash rese banget sih. Sumpah, ini flashy flash rese banget, cong. Sumpah, flashy flash parah sih ini menurut gua. Menang, cong. Menang asli. Dor. Gua kali 3 kelamaan. Asli ini menang. Dor. Wah, GG Gaming dong. Wah. GG Gaming. Yeh, lu tahu kan ini berkat siapa? Ya bukan berkat Boros. Borosnya cuma nonton. Tapi lumayan naik 3 ranking ya. Oke deh, lumayan karena gue dikasih satu kesempatan untuk attack. Jadi udah cukup segini aja untuk nyobain. Ya Allah, boro-boro nyobain. Boros BK gak sempet nyobain, anjir. Bentar deh, gue nyobain. Days later. Oke. Gue nyobain aja di klubnya aja ya. Di sini gue akan nyerang nih dia nih, si Pong. Dengan BP 3,4 Gyoro tapi... Oh, ini sih gak main Gyoro. Gyoro. Cuman Gyoronya dicampur sama area of effect. Boleh. Gua akan coba serang si Pong ini. Tapi gua ke ultimate-nya ke si Boros ya. Ntar ada yang beberapa gua setting. Bentar. Si Gyoronya gak usah gua ultimate. Mana sih Gyoronya? Auto, tapi Gyoronya sama Vaccine Man gak usah. Oke, kita akan lihat ya. Ada 2 yang terkena zat asam, lumayan banget. Oke, Genos Uranos. Genos Gaming. 3,5 sih sakit. 2 karakter modar, cong. Itu sakit, cu. Sumpah. Itu gak keepsake ya. 1,15. Sedang. Atomic kejam. Anjir, HP gue langsung lag banget lu. Gila, gara-gara Atomic, gila. Kisama 420 tuh sakit juga ya. Tapi kalem. Borosnya nih ditendang nih. Ini borosnya ditendang, cuy. Sumpah. Coba nih, Borosnya modar gak nih? Borosnya siapa namanya? Kabuto modar gak? Modar doang, darahnya tinggal sekarat. Wah, anjir, the best, cuy. 2 juta ke solo target, itu sakit, sumpah. Wah, ini sih the best. Borosnya bukan Boros kaleng-kaleng ini. Wah, the best.
The best. Ini tinggal ngatur speednya aja udah. Gimana caranya speednya harus di atas si Psychos. Karena jangan sampai Psychosnya ultimate. Cukup yang ultimate Gloribas, si Genos, sama si Borosnya aja. Udah cukup itu aja. Tiga karakter itu diusahakan untuk ultimate, teman-teman. Oke, segini aja ya video gue kali ini. Nge-combine, nge-upgrade Kipsek untuk karakter limited SSR yang gue seneng banget. Karena ini pertama kali gue untuk nge-combine limited serta nge-upgrade Kipsek limited SSR ya. Thank you banget sebelumnya buat yang punya akun, dan umumnya buat kalian yang udah nyempetin waktunya untuk nonton, like, serta subscribe channel ini. Kalau nggak suka juga boleh kok untuk di-dislike untuk video kali ini. Jadi gue ucapin thank you banget. Gue udah ngucapin belum thank you banget? Ya gue ucapin lagi lah. Thank you banget buat kalian yang nyempetin waktunya untuk nonton ya. Jadi gue pemilik Happy Gaming mau cabut, karena di akhir video gue ucapin bye-bye, teman-teman semuanya.